Dari awal penanganan perkara ini, sempat beberapa pihak yang kemudian membangun opini dan narasi KPK berpolitik atau KPK politis atau KPK mengkriminalisasi seseorang. Gitu. Ini sekaligus menegaskan, ya, karena perkara ini sudah diuji dari tingkat pertama hingga akhir di Mahkamah Agung, sama sekali bahwa ini adalah murni penegakan hukum. Sehingga kemudian dapat dibuktikan oleh KPK dari proses penyidikan hingga eksekusinya. Gitu. Demikian juga, teman-teman, perkara yang sedang kami lakukan proses penyidikannya saat ini di Kementerian Tenaga Kerja. Kami sudah sampaikan kegiatan dari proses penyidikan ini beberapa waktu yang lalu di Agustus, ya, di 18 Agustus, tim sudah melakukan proses penggeledahan. Artinya sudah ada proses penyidikan, gitu ya. Yang itu dilakukan jauh-jauh hari sebelum kemudian ada isu-isu yang berkembang saat ini terkait dengan proses politik. Sekali lagi kami tegaskan, ini tidak ada kaitannya sama sekali dengan proses-proses politik dimaksud, begitu ya. Kami ini KPK lembaga penegak hukum. Dalam bidang penindakan, tentu politik bukan wilayah kami. Kami tegak lurus pada proses penegakan hukum tindak pidana korupsi. Jadi sama sekali tidak ada kaitannya proses-proses politik yang sedang berlangsung. Oleh karena itu kami berharap semua pihak untuk menahan diri. Jangan sampai kemudian membangun opini, membangun narasi. Seolah-olah kemudian kerja-kerja KPK disangkut-pautkan dengan proses-proses politik yang sedang berlangsung. Kami paham betul bahwa ini adalah tahun politik, tetapi kami berharap jangan bawa KPK pada arah ke persoalan-persoalan politik yang sedang berlangsung tersebut.